Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah ilham. Lebaran duluan dah gue nih gara-gara kucing. Ini. Halo semua. Lagi-lagi ada kaktusku yang ditebalikin sama kitten-kitten aku. Kali ini yang jadi korban adalah si Enishi. Dia ini jenisnya Opuntia rubescens. Sambil ngerapihin lagi si Enishi, yuk kita ngobrolin tentang Opuntia rubescens. Aku suka banget sama si Enishi ini ya, karena menurut aku bentuknya unik. Jadi dia itu tipis seperti layaknya Opuntia biasanya kan tipis ya, cuman ini dia lebih tipis lagi. Dan karena bentuknya yang tipis ini juga, jadi dia ini punya sebutan lain yaitu roadkill kaktus. Opuntia rubescens termasuk jenis kaktus yang perawatannya mudah. Yang penting jangan terlalu sering disiram. Siramnya hanya jika media tanam sudah benar-benar kering. Opuntia rubescens sangat suka sinar matahari. Oleh karena itu, tempatkan dia di tempat yang hangat dan cerah. Banyak yang bilang kalau Opuntia rubescens ini cocok banget untuk di daerah perkotaan. So, kalau kamu sama kayak aku, kepengen punya tanaman yang cantik, tapi males siram-menyiram dan rawat-merawat, boleh nih Opuntia rubescens yang jadi pilihan kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!